Yo, halo Cirkers, kembali lagi di Ataman Oke Youtuber. Kali ini kita akan bahas mengenai kode online tidak bisa dipakai lagi. Ya, ini gue doang yang rasain, apa kalian juga rasain gitu? Kalau seandainya kode online itu nggak bisa dipakai lagi, alias kalau seandainya kalian masukin kode online itu error. Ya, kalian coba aja sendiri deh. Karena gue udah berkali-kali ya, akhir-akhir ini gue nyoba, itu sering gagal cuy. Dan itu kejadiannya sebenarnya udah berbulan-bulan yang lalu sih, dan gue baru bahas sekarang gitu. Karena pas gue tanya ke teman gue juga ngerasain yang sama gitu loh. Errornya itu kayak gini nih, gue kasih tahu. Ya, kalian masih bisa ekspor kode online, tapi kalau kalian ngimpor atau masukin kode online itu nggak bisa. Coba aja deh, bener, nggak bakal bisa. Itu gue udah coba berkali-kali gitu loh, dan gagal. Kalau seandainya kita nggak bisa pakai kode online kan, terpaksa pakai kode offline kan. Ya memang sih kode offline juga gampang gitu. Cuma kalau seandainya kode offline-nya itu ditaruh di deskripsi video atau di komunitas ya kan, itu nyalin kodenya susah loh, serius. Ya makanya itu sangat disayangkan sih, kode online udah nggak bisa dipakai lagi sih. Atau mungkin cuman HP gue doang ya yang ngalamin kayak gitu, I don't know. Kalau kita lihat pesan yang muncul ya di sini, itu maksudnya ya database-nya lagi ngedown dan kita harus nyoba lagi 10 detik ke depan gitu. Dan pas gue coba lagi ya tetap sama gitu, tetap error. Menurut gue sendiri ini pengaruh karena file Luni yang dihapus sih. Gue pernah bikin pembahasan ya mengenai kenapa Gacha Club atau Gacha Life itu nggak diupdate lagi. Ya kalian silakan tonton video yang ini. Dan gue jelasin di situ bahwa file Luni yang sekarang itu katanya kehapus gitu, dan itu yang bikin Gacha Club atau Gacha Life udah nggak bisa diupdate lagi gitu. Ya mungkin karena filenya yang dihapus itu akhirnya kita nggak bisa pakai kode online ya. Mungkin aja begitu gitu. Itu hanya teori liar gue aja sih. Cuman menurut kalian gimana nih soal kode online ini? Dan apa kalian butuh kode online ini? Atau kalian cuman masih ada kode offline kok, masih berfungsi ya kan? Ya memang sih kode offline masih berfungsi, cuman kayaknya lebih praktis kode online ya kan. Meskipun ya kita harus ngumpulin level 5. Sebenarnya ngumpulin level 5 gampang sih, 30 menit kalian selesai yuk, serius. 30 menit itu paling lama sih menurut gue. 30 menit paling lama kalian bisa langsung level 5 gitu. Coba aja deh. Dan okelah, kayaknya sampai dulu gue bahasnya. Saya Tanah pamit undur diri. Bye bye. See you next time.